Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Dan hari ini kita berada di bulan Syawal selepas 2 hari kita bersama merayakan bersama dengan keluarga, dengan sahabat handai dan semuanya Pastinya sangat best lah, sangat menarik tuan. Dan lebih-lebih lagi bila kita bersama dengan adik-beradik kita, kita bersama dengan keluarga adik-beradik kita, kita teringat kisah-kisah lama, kita berpelukan, kita berkasih sayang. Ya Allah, itu adalah satu nikmat yang sangat luar biasa. Jadi Abang Abu hari ini ambil kesempatan untuk nak mengajak kita semua untuk kita memperbaruhilah segala hubungan kita dengan adik-beradik kita. Pasti ada perkelahian, pergaduhan, salah faham dan sebagainya. Jadi ini masa untuk kita betulkan balik, kita kita ingat balik masa-masa kita kecil dulu kan, macam mana kita punya perasaan antara satu sama lain tu sangat-sangat mendalam, sangat-sangat luar biasa. Jadi ini adalah satu hubungan yang Allah telah ciptakan untuk kita, dan adik-beradik kita ni adalah yang telah pun Allah tentukan Jadi kita jaga silaturahim, kita jaga mereka, kita jaga dengan kasih sayang, kita jaga dengan penuh perasaan yang ikhlas dalam kita berhubungan dengan mereka. Bantu jika boleh kita bantu mereka dengan kadang-kadang tak perlulah dengan duit, harta benda, tapi dengan sokongan emosi dan sebagainya Jadi inilah yang Abang Abu nak pesan pada diri saya sendiri. Sebab mak bapak kita ni kan, kalau mereka ada, mereka nak anak-anak mereka ni sentiasa bersatu, berkasih sayang kan. Jadi itulah yang kita nak sampai kepada mak bapak kita. Kalau mereka ada dekat dunia ni, sejuk mata mereka memandang. Dan kalau tak ada pun, pasti mereka akan dapat merasai hubungan yang sangat luar biasa. InsyaAllah kalau bagi yang ada tu, kita hargai ibu bapa bersama-sama dengan adik-adik kita. Yang tak ada, kita mendoakan ibu bapa kita. Mudah-mudahan satu hari nanti kita juga akan dapat bertemu dengan mereka dan berada bersama-sama dengan keluarga kita di syurga Firdaus. Amin. Alright, itu sajalah daripada Abang Abu insyaAllah. Okay, selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin daripada Abang Abu sekali lagi. Kita jumpa lagi esok. Alright, itu saja. Best.